Assalamualaikum, Mila jeung Sumping Baraya. Nah, di video kali ini aku bakalan bikin masker, yaitu masker alami. Nah, aku ini sebelumnya udah pernah bikin, cuman aku bakal kombinasiin yaitu oatmeal dan nah ini oatmeal. Dan kombinasinya itu sama ini. Minyak zaitun, ini minyak zaitun dari HPAI ya. Dan sebelumnya aku juga udah pernah bikin yaitu masker oatmeal doang. Kalian boleh cek aja ada videonya. Nah itu aku bikin masker original dari oatmeal doang, nggak pakai apa-apa, cuman bahannya pakai air. Nah, jadi sekarang aku bakal kombinasiin oatmeal sama minyak zaitun pastinya. Manfaatnya juga bakal double ya, dari oatmealnya juga, terus dari minyak zaitunnya juga. Dan pokoknya kalian simak terus video ini sampai habis. Nah, jangan lupa like videonya, kemudian subscribe-nya juga jangan lupa, dan boleh share video ini ke media sosial yang kalian punya. Kita langsung aja cekidot. Nah, kita langsung aja bikin. Nah, sebelum kalian bikin maskernya, terlebih dahulu kalian cuci muka dulu. Nah, sekarang aku bakal cuci muka dulu ini. Ini aku gak pakai make up, cuman aku pengen cuci muka aja biar bersih, biar steril gitu ya, biar maksimal gitu bekerjanya si masker oatmeal ini. Nah, kita langsung cuci muka dulu. Hai, kembali lagi. Nah, aku di sini udah cuci muka. Sebenarnya aku ini nggak pakai make up, cuman biar steril aja gitu ya, biar bekerjanya lebih apa ya, lebih maksimal gitu ya. Jadi aku ini cuci muka dulu tadi. Kalau kalian cuci mukanya bisa menggunakan facial wash yang kalian punya, cuman aku di sini cuci mukanya pakai air doang. Basah. Kalau udah cuci muka, kalian bersihin aja. Maaf kalau suaranya nggak kedengeran ya, aku ini nggak pakai mic. Nah, udah bersih. Nah, kita langsung aja siapkan piringnya ya, piring kecil. Ini kalau di aku biasanya pisin ya. Orang Sunda isin nyebutnya. Nah, ini segini, aku bikinnya segini aja, nggak banyak-banyak. Kemudian kalian tuangin ininya, minyak zaitun. Nah, aku di sini minyak zaitunnya tadi itu kalau nggak salah 5 tetes ya. Kalau yang pengen banyak silahkan, kalau yang nggak pengen banyak juga silahkan, sesuai selera, sesuai selera. Nah, kalau udah ini udah dibikin, tambahin air. Kemudian kalian aduk. Kalau misalkan kurang, kalian bisa tambahin air lagi ya. Aku di sini ngaduk-ngaduk dulu, ngaduk-ngaduk. Biar ini ya, biar meresap ininya, minyak zaitunnya biar tercampur dengan rata. Kalau misalkan kalian udah jadi pasta, kalian boleh langsung aplikasiin aja ini ke wajah kalian yang udah bersih tadi. Nah.
aduk-aduk sampai rata, sampai jadi pasta pokoknya. Nah, ini udah kayak mau jadi pasta, bentar lagi. Nah, teman-teman, ini udah jadi pasta. Kalian langsung aplikasikan saja ke wajah kalian yang udah bersih. Kalau menurut kalian kurang enak pakai kuas, kalian boleh pakai tangan, asalkan tangan kaliannya bersih ya. Kalau kalian belum pernah nyobain masker ini, kalian cobain dulu. Manfaatnya juga banyak, apalagi udah ditambah minyak zaitun tadi, pasti double banget ya. Kalian pakai masker ini boleh seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali. Jangan terlalu sering pakai masker, biar kulitnya juga gak kering ya. Alih-alih pengen bersih, mukanya pengen jadi nanti nih kalau kebanyakan masker tiap hari. Nah, jika udah seperti ini, kalian diamkan 15 atau sampai 20 menit. Jangan terlalu lama, apalagi sampai berjam-jam. Itu pokoknya nggak bagus banget ya. Jadi diamin 15 sampai 20 menit aja. Nanti aku bakal kembali lagi. Nah, aku ini udah diamin 15 menit. Udah mengering, kita langsung aja bilas. Nah, aku ini udah cuci muka, lihat lebih cerah. Coba kalian bandingin deh yang awal sama yang akhir. Kalau menurut aku sih lebih cerahan sekarang ya. Nih, bersih. Kalau misalkan kalian pakainya rutin, mungkin yang berjerawat juga bisa hilang. Kalau makainya rutin, nggak sebulan sekali atau seminggu sekali, atau misalkan bolong-bolong misalkan ya gitu. Nah, aku di sini biasanya pakai masker seminggu 2 kali. Atau kadang sih, kadang lupa gitu ya kalau capek kerja. Jadi seingetnya. Nah, ini aku udah pakai masker. Nah, kalau kalian pengen tahu manfaatnya, kalian boleh lihat. Cek sini. Nah, videonya segini dulu ya teman-teman. Semoga mudah diikutin dan banyak manfaatnya. Jangan lupa like video ini dan komen di bawah. Jika kalian ada request atau pertanyaan, kalian boleh komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe-nya juga ya. Jangan lupa juga loncengnya dinyalain. Boleh share video ini ke media sosial yang kalian punya. Nah, segini dulu. Semoga bermanfaat dan semoga hari-hari kalian menyenangkan dan bahagia selalu. Wassalamualaikum.